Pada tahun 2008, Amerika Serikat mengumumkan penghentian penggunaan jet tempur F-117 Nighthawk. F-117 adalah jet tempur stealth pertama yang digunakan secara luas oleh Amerika Serikat dalam operasi tempur. Banyak yang mengatakan pesawat ini pensiun terlalu cepat. Padahal sih enggak juga, karena pesawat ini sudah beroperasi lebih dari 20 tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pensiunnya F-117 dikatakan terlalu cepat. Pertama, pesawat ini dirancang pada tahun 1970-an dan 1980-an, dan teknologi stealth-nya sudah ketinggalan zaman. Teknologi radar modern mampu mendeteksi pesawat stealth seperti ini dengan lebih mudah, sehingga pesawat tidak lagi seefektif dulu dalam operasi tempur. Yang kedua, biaya operasi dan perawatan F-117 yang desainnya aneh ini sangat tinggi. Ya, bisa dibilang sangat manja akan perawatan. Itu juga yang menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pensiun pesawat ini. Pesawat F-117 memiliki tingkat ketersediaan yang rendah dan biaya perawatan yang sangat tinggi, karena teknologi yang digunakan dalam pesawat tersebut membutuhkan perawatan yang sangat khusus. Teknologinya sih nggak terlalu canggih. Jumlah senjata yang mampu dibawanya pun sangat sedikit untuk sekali terbang. Meskipun pesawat ini cukup efektif dalam operasi, tapi tidak sebanding dengan biaya operasional dan perawatan yang dikeluarkan. Dengan kata lain, efektif tapi tidak efisien. Sehingga mempertahankannya hanya akan bikin jebol anggaran pertahanan negara. Yang ketiga, adanya pengembangan jet tempur stealth yang lebih canggih seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pensiun F-117 ini. Kedua jenis pesawat ini memiliki teknologi stealth yang lebih canggih dan mampu menangani berbagai situasi tempur yang berbeda dengan lebih baik, meski belum terbukti dalam pertempuran sungguhan. Bahkan F-22 sendiri prestasi realnya sampai saat ini hanya keberhasilan menjatuhkan balon udara mata-mata dengan rudal yang sangat mahal. Terlihat berlebihan sih, tapi setidaknya itu masih dianggap prestasi. Keputusan untuk memensiunkan F-117 sebenarnya bukanlah keputusan yang mudah. Pesawat ini memiliki catatan operasional yang cukup baik dan telah terbukti sangat efektif dalam operasi militer sebelumnya. Namun, dengan pertimbangan efisiensi, mempensiunkan F-117 akhirnya menjadi keputusan yang paling rasional dan tepat untuk dilakukan oleh militer Amerika Serikat, sehingga anggaran bisa dialokasikan ke program lain yang jauh lebih menguntungkan.